Penjual es teh Sun Haji mendadak viral setelah dihina oleh Gus Miftah di sebuah pengajian, kini mendapatkan tawaran untuk berangkat umroh. Tawaran ini datang setelah video olok-olok yang terjadi dalam sebuah acara di Magelang, Jawa Tengah viral di media sosial. Sun Haji pun mendapatkan banyak bantuan mulai dari uang hingga tawaran untuk berangkat umroh. Namun, Sun Haji juga mendapat tawaran serupa dari Gus Miftah. Tawaran dari berbagai pihak pun ia tolak, Sun Haji lebih memilih diumrohkan Gus Miftah. Pernyataan itu disampaikan langsung Sun Haji saat mengunjungi Gus Miftah. Sambil dirangkul, Sun Haji mengiyakan tawaran umroh gratis dari Gus Miftah. Setelah pertanyaan tersebut diajukan, Sun Haji tak lantas menjawab. Sun Haji diam sambil berpikir, kemudian Gus Miftah kembali memberikan pernyataan pada penjual es teh viral itu. Sun Haji lantas menjawab jika memilih diumrohkan Gus Miftah. Tidak hanya Sun Haji saja yang berangkat ke Tanah Suci, Gus Miftah juga akan membawa serta istri Sun Haji, ibu mertuanya hingga dua anaknya. Terkait waktu keberangkatan, pendakwah berusia 43 tahun ini menyerahkan sepenuhnya kepada Sun Haji. Terkait perbuatannya yang viral, Gus Miftah pun akhirnya telah meminta maaf. Ia mengaku tabiat buruk yang keluar dari mulutnya tersebut lantaran khilaf. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.